Kasat Binmas Polres Tidore Kepulauan AKP Fauji Iskak bersama dengan penggiat sosial media Anggraini Jafar melaksanakan kegiatan kumpul bareng polisi dalam materi internet sehat bersama dengan mahasiswa Kubermas Universitas Hairun Ternate yang bertempat di Aula SMK 1 Tidore. Dalam arahannya, Anggraini Jafar, penggiat sosial media mahasiswa Universitas Hairun Ternate, mengatakan bahwa perubahan mindset bisa terjadi pada penggunaan sosial media yang positif, serta internet saat ini sebagai lumbung ekonomi. Selain itu, AKP Fauji Iskak, Kasat Binmas Polres Tidore Kepulauan, mengatakan perubahan dampak positif dan negatif ada pada berbagai sosial media, mensosialisasikan anti-hoax yang dapat menimbulkan ujaran kebencian atau hate speech. Dalam giat tersebut diikuti para pelajar SMK 1 Tidore dan mahasiswa sebanyak 57 peserta dan mendapat sambutan yang baik dari para peserta serta meminta untuk kegiatan kumpul bareng polisi dapat berlanjut karena sangat bermanfaat bagi generasi anak bangsa. Dari Polres Tidore Kepulauan, Polda Maluku Utara, salam Tribata.